Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Papa Pandai ni. Terima kasih kerana datang sudi untuk tengok video Papa Pandai ni. Okey, hari ni Papa Pandai nak menjawab soalan daripada video panduan shopping online cara betul memilih cordless drill untuk tembok dinding. Okey, daripada video Papa Pandai post ni, Papa Pandai dapat beberapa soalan lah. Jadi Papa Pandai nak jawab beberapa soalan ni. Okey, jadi nak dengar apa jawapan daripada soalan-soalan yang diajukan di video tersebut. Kita tunggu sampai habis. Kita pergi kepada topik yang sepatutnya. Okay, dari sini ada beberapa soalan. Video ni tak panjang lah sebab Papa Pandai nak jawab. Ada beberapa soalan, ada 5 komen yang keluar dekat video ni. Okay, jadi apa dia? Okay, drill impact tu bukan screw. Okay, drill impact tu bukan screw. Contoh macam kita pakai screwdriver untuk buka screw, dia bukan untuk drill dinding. Kalau drill dinding perlu ada drill hammer. Betul lah tu. Drill impact, ya. Yeah, tapi yang saya rasa dia maksudkan drill impact yang untuk tembok dinding tu, yang ada skru yang boleh masuk chok. Okey, jadi drill impact yang tu memang dia untuk tembok dinding sebab dia macam hammer. Okey, dia yang ni yang dimasukkannya lah ada. Okey, ini bukan cordless driver. Kalau kita pergi dekat website Bosch, saya senang ambil sebab saya faham Bosch punya drill. Jadi saya ambil Bosch contohnya. Tapi bukan sama je dia punya teori. Okey, jadi okey macam ni. Okey, kita tengok yang ni. Okey, tengok yang ni eh. Okey, dia masukkan inilah. Drill ni dia ada GPM. Ini ada hammer ke? Macam tak ada. Okey. Ni kot. Ah, okey yang ni. Ini GSB, Professional Impact Drill Kit. Okey, yang nampak eh tulis eh. Professional Impact Drill Kit. Okay, kita buka lagi dekat Shopee ni. Okey. Kita tengok dia punya gambar. Okey, jadi yang ini, okey, dah namanya pun tengok daripada atas ni, nama ni saya highlightkan kat atas ni. Okey. Gambar tak tunjuk okey. Bosch GSB 500RE Professional Drill Impact Kit Set. Okay. Jadi bila ada impact drill yang ini, tengok dia punya chok sini dan semua. Inilah untuk drill, bukan untuk buka screwdriver pakai impact, tapi dia adalah impact yang akan ada bunyi macam gear krak 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 krak. Itu adalah untuk drill dinding, dinding batu-bata. Kalau beli yang jenis macam ni, GSB yang ada tulis itu Professional Drill Impact Drill ni, okay, itu adalah untuk nak drill drill dinding batu-bata saja. Jadi bukan untuk drill dinding konkrit. Kalau konkrit tak boleh lepas. Kalau orang biasa buat tukar rumah, dia fahamlah mana satu drill untuk mana satu dinding yang batu-bata, mana satu bahagian slab konkrit. Biasanya slab konkrit ni dia dekat tiang. Okey, kalau rumah tu mesti ada struktur tiang kan. Okey, dekat tiang tu, kalau kena dekat tiang tu, itu adalah konkrit. Konkrit dia tak boleh tebuk pakai ni. Kalau tebuk pun tak tahu lebih lambat sangat siap dan selat-selat mata terbakar. Kan? Lepas tu kena paksa tekan-tekan. Okay, dia tak boleh tak sesuai. Tapi kalau setakat ini batu-bata yang susun kan. So, sebenarnya seracu batu-bata ni yang paling banyak dekat dinding yang rata tu. Okay, dekat dinding rumah. Okay, biasanya itu adalah seracu batu-bata. Yang seracu batu-bata ni boleh pakai drill ni. Janji beli mata yang sesuai. Okay, tengok video saya cara saya pilih mata. Panduan memilih mata tu eh.
Okey, video dekat YouTube. Boleh search dekat saya punya YouTube channel saya. Panduan memilih mata drill yang sesuai. Pilih mata drill jenis Man 3. Okey, jadi dan cok yang sesuai lah. So apa jenis sistem ni, dia cok ni dia bulat. Jangan salah salah gunakan cok. Kalau macam ni dapat satu set senang cerita lah. Cuma kena pandai bezakan mana satu bat. Sebab yang ini boleh digunakan, kita offkan dia punya impact tu. Kita boleh gunakan untuk tebuk kayu, kita boleh gunakan untuk tebuk besi. Tapi kena gunakan mata yang betul lah. Kalau salah mata pun tak jalan juga. Okay, okay. Jadi balik kepada soalan tadi, apa lagi dia cakap. Okay, bukan untuk buka skru. Okay, yang dimasukkan, yang saya cakap pasal video ni, yang saya masukkan untuk buka skru tu adalah jenis jenis yang ini tak ada. Yang ini dia sesuai untuk ikat skru. Okay, kalau drill yang ini. Okay, yang ini kalau anda kata kita beli drill yang ini, hand drill yang ini yang tak ada tak ada current ni. Okay, jadi yang ini adalah dia tulis itu Boss JSR120Li cordless drill. Okay, yang jadi yang kalau drill yang biasa macam ni, satu dia ada gear tau, ada sistem gear kat tepi ni. Okay, cok gear ni makin kuat dan dia kena makin lama makin kuat dia pulah. Okay, last kali dia pulah pulah dia tu, dia akan pergi kepada mode gambar tak berapa jelas kat tepi ni. Tapi kat dekat dekat sini dia ada. Kalau kita tengok mouse saya tu, saya gerak-gerakkan mouse dia tu. Okay, kalau dekat sini tepi tu dia ada cok tu, kita boleh pulas sampai dia lock habis dan dia boleh longgar. Okay, jadi yang longgar tu adalah masa kita nak masukkan skru. Kita tak nak sampai kayu terpecah tu kita masukkan skru dekat kayu. Kita tak nak kalau dia terlebih pusing dia akan pecah. Ataupun kita masukkan contohnya kita nak pasang skru, kita gunakan dia untuk pasang skru. Kita tukar mata bit skru tu, kita gunakan untuk pasang skru dekat masa kerja-kerja wiring kan. Kan soket semua plastik. Sekiranya pakai, kita ketatkan berlebihan iaitu fungsi sampai kita pulas tu, dia ada tanda tu. Dia pusing-pusing-pusing sampai nampak dia ada satu tanda mata dia tu. Saya ada ke tak gambar yang jelas. Ini pun sama juga, dia boleh adjust. Tengok gambar. Nampak, okey. Nampak eh. Dia ada nampak situ. Ada 15, 20. Okey, lebih daripada 20 ni. So ada, dia ada satu mata tau. Dia satu. Dia ada satu, dia punya guide tu. Kat situ, gambar mata drill. Dia bentuk dia macam mata drill. Bila sampai yang guide yang mata drill tu. Kita tengok ni ada tak? Tak ada juga. Dia sampai satu ada guide mata drill. Nampak kat sini. Okey. Guide mata drill tu, bila sampai guide yang mata drill tu, itu adalah paling kuat. Jadi dia untuk masukkan skru. Okey. Okey, yang ini skru, nampak eh? Okey. Kalau tuan-puan buka semua ni, saya rasa dia buka mungkin nampak kot. Saya save dulu gambar ni supaya saya senang buka. Kita boleh zoom. Ini jelas. Ini dia. Okey. Nampak ni. 10, 15. Ini makin, kalau makin kuat makin longgar lah maknanya. Kita tengok kalau material kayu ataupun plastik tu lembut, kalau kita kuat, kita menggunakan dengan perlahan dulu. Jadi kita masuk, tengok dia boleh pusing tak? Kalau tak boleh pusing langsung nak tolak pun, kita ketatkan sikit sampai dia boleh pusing. Pusing, nanti dia akan sok sikit, dia akan krak-krak-krak. Okey, jadi dia tak rosakkan thread atau tak rosakkan tapak plastik tu. Kalau kayu, dia tak akan pecahkan kayu tu. Sebab apa, kalau terlebih pulas pun, tak kuat sangat, nanti dia akan pecahkan kayu ataupun plastik. Okey, jadi itu gunakan untuk, jadi nampak sekat sini mata dia. Setting mata untuk masukkan screwdriver sampai sini saja. Kita tukar dia punya mata depan ni, kita letak jenis drill bit. Okay, dia boleh pakai untuk skru sampai sini saja. Okey, yang atas sekali ni nampak, ingat nampak sikit tu. Itu adalah untuk drill bit. Jadi kalau kita nak pakai drill bit, takkanlah nak ada lulus pula kan. Okay, jadi kita maksimumkan sampai sini. Kita pulas cok ni sampai ke sini. Okey, dia ada tanda kat atas tu. Kita pulas sampai maksimum. Okey, bila maksimum, dia tu akan untuk untuk masuk, gunakan untuk tu letakkan mata mata drill bit. Mata drill bit. Bukan bit screwdriver lah. Itu kan mata ribet. Jadi yang material sesuai kita gunakan untuk function untuk skru. Okey.
Saya rasa itu jelas eh. Okey, jadi untuk yang GD yang saya kata untuk masukkan suku driver impact tu adalah yang ini pun sama juga. Ini walaupun ini mahal sikit dia besi, saya rasa ini adalah sama juga function macam tadi. Nampak ini mata skru ni. Ini bukannya impact driver untuk masukkan skru. Yang saya ceritakan untuk masuk skru tu adalah impact driver jenis ni. Hammer drill impact ni. Ini dia mata je lain sikit. GDR mana GDR? Ini ada impact ini boleh pakai soket ni. Okey. Ini tadi sudah cakap dah. Tak keluar gambar. Sini tak ada. GSB. Saya cari sekejap. Yang saya kata untuk pakai impact driver. Tak ada. Ini nanti kita tengok kalau sempat lah nanti. Mana dia tak keluar pula ni. Ke saya tak nampak. GDR. Yang ini. Okey. Yang ini. Inilah model lain dari okey, ini GDS. Okey, kita tengok. Mana dia? Okey, for screw nampak? Untuk screw. Jadi yang ini adalah tujuan dia, function dia adalah untuk impact. Okey, yang ini dia boleh pakai hexagon nut. Okey. Jadi dia boleh pasangkan bolt dengan impact. Dia boleh buka bolt yang ketat dan boleh tightkan bolt juga. Okey, dengan kekuatan sebab okey, yang ini nampak dia pakai untuk ikat. Jadi dia ada tok tak tak tak. Dia ada dia punya kekuatan untuk ikat tu. Ini GSR. Ini GDS. Kat Malaysia tak pasti ada ke tak ada. Yang ini dia GDR. Okey, ini yang saya masa baru keluar sebelum kena copy dengan brand-brand China semua lah, saya pakai yang model yang ini. Ini yang saya cakap untuk impact driver. Okey. Jadi yang ini adalah cordless impact driver kit. Nampak dia nampak dia tulis itu impact driver. Yang ini adalah kita cok depan ni kita boleh pakai bit, drill bit yang biasa tu. Okey, jadi yang itu kenapa tu video kos stay sini. Okey. Okey. Saya hang pula. Suara je keluar. Okey. Jadi yang kat sini, yang model GDR yang ni, ini adalah untuk mata tukar pasang masa bit sahaja. Masa mata untuk drill. Untuk pasang skru. Skru driver bit. Okey. Jadi dia, kalau skru tu panjang macam ni pun, dia boleh masuk dekat kayu. Kalau start. Jadi biasanya kalau macam nak pasang tingkap nakor punya apa tu tepi tu kan, apa nak pasang tingkap nakor punya dia punya pemegang cermin tu, okey, skru dia kan kena skru kayu kerah apa semua. Jadi kalau pakai GDR tak ada masalah. Lepas tu nak pasang bumbung dia pakai skru kan, skru bumbung tu pun boleh pakai yang ini. Saya dah test sampai memang tak ada masalah, dia boleh impact tak masuk.
Yang ini saya maksudkan untuk pasang skru. Okey. Jadi saya rasa persoalan yang ini, dia kata drill impact tu bukan untuk buka skru. Okey, tapi yang saya maksudkan adalah drill impact ini. Saya rasa yang ini dia kata drill impact yang sebenarnya yang version yang memang tak boleh untuk pasang skru. Tapi dia hanya untuk mensery tu. Okey, yang seterusnya, Assalamualaikum. Macam mana nak tahu drill yang kuat? Nak tahu drill yang kuat? Okey. Satunya kita tengok dia punya volt ni. Kalau yang jenis-jenis portable ni, volt ada yang 12, ada yang 18, ada yang 8. Kalau saya dulu pakai model yang ini 120 ni, dia punya berapa ya? Dia punya 12 volt. Saya punya dulu yang mula first saya beli adalah model tadi mana GDR ni? Hilang dah. Okey, saya punya first beli bukan model GDR ni. GDR yang ni yang 12 volt ni, saya pakai model yang bermula 8 volt. Jadi kalau 12 volt ni lagi kuatlah. Itu yang pertama. Kemudian kita kena tengok dia punya spek kat sini masa kita nak beli tu. Okey, nampak high torque. Lagi tinggi torque ni. Ni Newton meter ni, high torque Newton meter. Okey, lagi tinggi torque maknanya dia macam ni. Torque ni adalah satu kalau dari segi kejuteraan, torque ni datang benda macam ni, lepas tu kita rengkuh dia. Okey, ni pegang. Ini ke dia dia macam ni. Kita pulas, kita macam ni. Okey. Kita nak kepak tu. Okey, kekuatan kita nak pulaskan benda macam ni. Okey, macam tu tu. Okey. Nak pulaskan dia. Okey. Okey, macam ni eh. Okey. Dia satu batang skru macam ni kan. Okey, gini kita ambil satu benda, kita nak pulas dia. Okey, kekuatan kita nak pulas tu itu adalah torque. Okey, jadi lagi tinggi torque tu lagi kuatlah kemampuan dia. Contohnya kalau anda kata dia tulis tu 50 torque, compare dengan 110 torque. 50 torque tu kekuatan perempuan nak tekan screwdriver. Spanar tukar spanar nak pulas, itu perempuan dia tak larang nak pulas kuat. Okey, contohnya betul, tapi 110 kederat orang lelaki dia boleh pulas boleh pulas spanar tadi. Itu maknanya top kekuatan. Lagi tinggi top lagi kuat. Okey, two level power control. Okey, ni baguslah, maknanya boleh dia power dia tu dia boleh control. Ini model baru ni ada power adjust eh. Mungkin power adjust tu berdasarkan tekan kita tarik tu kot. Ataupun atas ni ada shift ke? Tak pasti kat mana sebab saya tak ada model ni. Kalau dulu dia just kalau masa mula saya beli tu dia just tarik saja. Tarik sikit, okey dia slow je. Dia slow je pusing. Tarik sikit lagi dia boleh laju lagi. Motor dia boleh adjust macam ada variable sikit tu. Okey. Jadi persoalan tadi yang soalan dia macam nak tahu tu kekuatan dia kita tengok torque. Okey, anda kata kalau kita tengok drill yang contohnya kita nak tengok drill yang selalu orang nak beli iaitu drill dinding. Bosch drill hammer. Okey, saya ambil contoh hammer drill senang. Hammer drill ada banyak model. Saya pergi website Bosch yang senang. Bosch.com.my. Ini Bosch Bosch Power Tool biasanya. Lupa dah saya nak website. Boschpowertool.com. Okey, dulu saya kau nak tengok apa Bosch yang ada, saya tengok sini. Okey, product by kategori power tool. Mana dia? Impact drill driver, drill impact rotary hammer. Ni. Wih, ini besar sangat ni. Alah pula.
product, power tool, drill, impact ke ada. Okey yang ni. Okay, tengok sini, tengok dulu. Okey, impact drill. Impact drill ni, ini biasa. Impact drill. Okey. GSP, kita pergi ke tengok kepada GSP ni. Ini ini biasa punya kot. GSP. Kita tengok dulu, tak apa, kita tengok dulu. Okey, kita tengok model yang ni. Kita tengok kemampuan dia JSB ni. JSB 16RE. Okey, kita nak tengok, kita kena tengok dia punya spek tu. Okey, satunya power dia 250 watt. Yang paling penting lah, senang cerita macam ni. Nak beli drill, nak tahu power tak power. Kita tengok dia punya dia punya drilling diameter in concrete. Okey. Dia boleh drill dalam konkrit 16mm. Maknanya mata 16mm dia boleh pusing. Lebih besar tu dia tak boleh pusing. Memang orang kata semua boleh sumbat, tapi masalahnya lebih daripada 16mm untuk drill dekat konkrit tak boleh lah. Nanti dia tak boleh pusing. Okay? Itu kekuatan dia. Okay. Dalam kayu boleh pakai 25mm. Walaupun tu sebabnya saya kata nak masuk besar sama macam saya kayu boleh, tak ada masalah sebab cok dia tu boleh masuk. Tapi bila kita pasang dekat drill model ni nak, contohnya kita beli tu sebab kadang-kadang kenapa drill ni ada yang mahal, ada yang murah kan, dia punya apa tu, walaupun Bosch. Oh, kita tengok ini ada satu model ni murah sikit, sama je bentuk ah. Okey, jadi sebabkan ada kekuatan dia, kita tengok dekat drilling range ni, itu yang paling penting. Kan nak tengok banyak word apa semua kita tak faham, kita okay, apa kita pergi yang cara mudah adalah tengok drilling range tu. Okey, kat drilling range ni okey, ni 16mm untuk konkrit, 25mm untuk kayu, dan untuk steel ada 12mm. Ah, ya. Yeah? Berbeza-beza tu. Okey. Okey, kita tengok pula yang GSB 20 ni. Okey. Yang sini kita tengok. Okey. Drilling dalam masonry. Masonry ni ini adalah batu batu bata. Di batu bata dia boleh pergi sampai 22, konkrit 16 ataupun 20. Tengok macam mana pun konkrit mesti dia kurang sikit. Okey. Kurang daripada masonry. Sebab apa? Masonry ni lembut, dia batu bata. Kan? Kalau batu bata merah tu pun masih lembut lagi compare dengan konkrit. Konkrit ni dalam tu ada bancuh dengan apa tau, dengan batu. Batu kerikil tu. Batu kerikil tu keras. Kan? Pergi ambil bata hentak dekat batu kerikil. Batu kerikil tak pecah, bata pecah dulu. Okay, jadi tu sebabnya kekuatan dia untuk nak pulahkan 20mm tak boleh. Dia paling kuat pun 16 ke 20. Mesti dia kurang sikit. Okay, dalam kayu tak ada masalah. Kayu lembut, kita pakai mata kayu, dia boleh sampai 40, 25 ataupun 40. Okey, ni 8 ataupun 13. Ni apa tool in action ni? Oh, ni gambar je. Advantage. Tak apa ni. Advantage 2 gear function for 2 speed couple. Ah, okey. Bila ada 2 speed ni, itu sebabnya tadi kita tengok dia punya spek tu. Dia ada 16 ataupun 20. Ini berdasarkan speed ni. Okey, kalau speed laju, kecil. Mana tak boleh kuat. Kalau speed slow, dia boleh tinggi sikit. Macam tu. Ya, betul ke? Maksudnya macam itulah. Okey, tak apa. Kalau kita tengok, kalau ada masa, tengok lebih lagi kenapa dia punya spek tu. Okey. 16, 20, 25, 40. Ini kena check kenapa dia ada sampai 2 ni. Okey. Kalau buka instruction manual ni mungkin akan dapat lebih detail lah. Kita pergi kepada okey, kita pergi kepada
Yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Iaitu kita tengok kat sini apa lagi drill yang ada. Kita ada tanya pasal kekuatan. Okey, nampak kat sini secara brief ada top 1160. Okey. Jadi bila 20 RE. Okey, ni GSP 500. Saya pun tak pernah tengok 500 ni. Kita tengok apa lebihnya lima, apa model 500 ni. Premium Cap Professional. Ni kecil je ringan ni. Dia pakai gear. Premium Mansory Concrete Wood Steel. Concrete kecil je, tak boleh besar. 13. Kalau ini pun tak sesuai sebenarnya untuk concrete. Dia lebih kepada Mansory. Kalau tanya mengenai pendapat saya, saya tak sesuai untuk nak drill mensri sebabnya sakit telinga lah sebab apa dia pakai sistem gear. Okey. Yang ini GSP ni sekarang teknologi dah latest lah, pakai bateri pun dia boleh walaupun dia adalah cordless yang bentuk macam ni, dia nampak dia ada mode impact kat atas tu. Okey, kalau kita tengok gambar ni of stage image. Oh, tak boleh. Oh, dia tak nak buka. Okey. Kat sini kita tengok dia punya ada atas ni ada tool impact, ada mode impact, ada mode screw, ada mode untuk masukkan screw biasa. Okey, jadi kalau model yang macam ni dia boleh gunakan untuk tebuk dinding jugalah. Tapi sebenarnya kalau tanya saya tak berapa nak recommend. Dia boleh lah steel dalam masonry dalam wood. Okey. Okey, jadi itu adalah kebiasaannya cara kita nak pilih tengok kekuatan impact drill ni ataupun drill yang kita nak beli. Okay, kita tengok dekat drill yang diameter. Okey, saya rasa itu saja soalan yang saya nak jawab. Okey, daripada ni. Okey, yang ada apa lagi soalan dekat sini? Assalamualaikum, macam mana nak tahu drill? Okey, tadi saya jawab. Okey, masa panjang. Tapi model apa boleh kau tanya saya, saya jawab. Saya prefer model Bosch sebab dia punya spek adalah detail. Kemudian saya lebih trust. Kadang-kadang orang letak je spek ni, kalau brand-brand yang saya tak dikenali ni, dia boleh tulis saja kadang-kadang. Dia tak orang kata tak trusted sangat lah dia punya diameter ni betul tak betul, kena test tu. Okey, tapi kalau Bosch, Makita, apa lagi Hitachi, tak ada masalah. Okey. Mungkin ada brand-brand baru yang dulu-dulu saya tak tengok, tak popular dekat Malaysia ni. Sekarang macam Dewalt pun dah popular. Satu lagi brand warna kuning tu. Tapi saya dari segi technical support saya tak pasti. Sebab apa yang ada technical support, yang ada tempat untuk servis dan repair dekat Malaysia ni, yang last kali saya tahu berdasarkan pengalaman saya, Bosch dengan Makita memang ada service center dia dekat sini. Okey. Itu saja video saya pada hari ini. Okey, terima kasih kerana sudi menonton sampai habis. Okey, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tekan butang like apa-apa anda. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Dan selamat sejahtera.